Mengapa saya berminat terhadap tari? Mungkin kalian saya sebagai wanita, gadis, tinggal di Jakarta, mungkin lihat film, ya kan film sudah ada, TV belum ada waktu itu, ya. Dan saya suka baca buku, ya. Dan saya suka sama menari begitu ya. Kalau kita lihat di Jakarta, sekolah nari itu yang ada tuh hanya sekolah balet. Ada, saya tahu saya dulu tinggal di Petojo, di sebelah rumah saya tuh ada kursus tari Sunda gitu ya. Di tempat lain tuh ada Jawa juga. Tapi itu kan kalau kita lihat kalau zaman dulu tuh kursus tari itu biasa. Kalau balet itu udah seperti sekolah gitu ya. Dan mungkin saya sama seorang ponakan saya ya, kita sama-sama suka nari, kita coba mendaftar di sekolahnya Pak Meyer di Jalan Scott Weh dulu. Jalan Scott itu sekarang Budi Kemuliaan. Di sana ada sekolah balet, ya kan? Dan kita mulai belajar. Kenapa saya suka masuk di balet? Meskipun saya belajar Sunda juga. Kalau kita belajar tari Sunda itu seperti zaman dulu itu kita belajar tarian. Kalau balet itu kita lihat ada exercise dulu. Kelihatannya ya lebih senang gitu ya. Dan mungkin di sekolah balet di bawah Pak Meyer itu saya kemudian mulai merasakan gitu apa makna gerak dan tari ya, dan menyukai saja sebagai anak kecil. Sosok yang paling berarti ya, yang banyak mempengaruhi saya dalam berkarya dan pengembangan, yaitu terutama sosok yang saya ketemu waktu ada Taman Ismail Marzuki. Kenalan dengan Sardono itu penting sekali, itu membawa satu perkembangan baru juga. Teman-teman Sardono seperti Sal Murdianto, Sentot Sudiarto, ya, itu semua juga membawa satu pengalaman baru dan membuat saya kita interaksi secara tersendiri ya. Bisa dikatakan Jawa sudah kontemporer itu ya. Kemudian tokoh lain yang penting juga yang sangat berarti bahwa yaitu Huria Adam. Dia seorang sahabat yang baik sampai meninggalnya, dan saya malah banyak menari karyanya Huria Adam. Sebetulnya bukan karena nasionalisme atau kecinta budaya yang berlebih-lebihan. Itu sesuatu yang wajar saja. Saya tahu di dalam balet itu di dunia, ya, kalau balet itu masuk suatu negara, ke Cina, apa ke Jepang, atau gak usah terlalu jauh aja, ke India gitu ya, selalu mesti dia bertemu dengan budaya dari daerah itu. Sehingga saya pikir, waktu itu ya, dan saya suka baca dan suka melihat film dan suka pergi ke mana, ke lembaga kedutaan melihat video-video ya. Saya memang suka gitu keliling. Dan kemudian saya pikir ya, kenapa saya nggak mencari sesuatu yang kaitan dengan budaya kita sendiri. Kalau dilihat itu ya, itu sudah awal sekali pemikiran saya, dan saya mulai itu ketika saya dengan menciptakan Balet Sangkuriang. Balet Sangkuriang itu pada awal Nritya Sundara. Dan kenapa saya suka sama Sangkuriang ya? Saya sering baca puisi. Dan ada satu puisi dari Utui Tatang Sontani yang saya suka. Itu suatu libretto. Apa itu libretto? Libretto sebetulnya suatu bentuk puisi, tapi yang mau diteatarkan, dan biasanya itu ada nyanyiannya. Saya tidak membuat nyanyiannya, saya hanya bersumber dari librettonya Utui ya, dan kemudian saya olah itu menjadi sumber, menjadi tarian. Memang kalau saya bandingkan dengan perkembangan koreografi, mungkin koreografi Sangkuriang itu jelek sekali gitu ya. Itu masih sekedar hanya menempel gitu. Balet dengan unsur ada Sunda-Sundanya, musiknya juga kecapi suling Sunda yang saya cari di RRI waktu itu karena susah sekali ya. Saya malah malu untuk bercerita ya. Emang ada fotonya. Kalau saya melihat konsep koreografi zaman sekarang, itu gerak tuh mesti jadi mix tuh lebih menyatu. Dulu saya itu belum menyatu. Tapi itu kan ekspresi tahun 60-an awal ya, dan itu mulai dengan Sangkuriang ya.
musiknya malah kecapi suling. Wah, susah sekali itu tapi. Tapi saya beranikan diri. Dan banyak sukses, orang kaget gitu. Kok ada tari balet? Kok ada Indonesia? Nah, kami pernah tur ke Bandung. Wah, itu sukses sekali. Bandung kan Sunda ya. Lalu saya pikir begini, bahwa di dalam balet itu musiknya musik barat gitu ya. Jadi musik suatu aransemen barat. Aransemen itu pakai piano apa bagaimana. Masa kita nggak ada musik Indonesia, piano, komposisi piano yang lebih mewarnai Indonesia ya, tapi lebih dekat gitu dengan suatu eksperimentasi baru. Nah, kemudian saya ketika cari-cari saya ketemu Amir Pasaribu. Amir Pasaribu tuh punya koleksi musik hebat sekali dia ya. Saya sebut aja, dia ada musik, ada musik kebanyakan aransemen piano ya. Dengan inspirasi Indonesia. Suaranya juga Indonesia. Cuman aransemennya barat, piano ya. Nah, itu lebih cocok dengan balet ya. Nah, kemudian ada eksperimen baru kemudian saya buat. Meskipun saya katakan warnanya masih tetap balet ya, tapi gerak itu udah saya bisa menyatu dan saya tidak sekedar nempel gitu. Karena memang musik itu juga inspiratif ya. Sampai ada suatu hal yang baru ketika di Taman Ismail Marzuki, saya banyak bergaul, terutama ada beberapa tokoh yang saya mesti sebut di sini, tokoh dengan Dewan Kesenian, dengan Lembaga Pendidikan Kesenian Jakarta, Akademi Tari, Akademi Teater. Ada seorang tokoh namanya Jaya Kusuma, dia seorang tokoh besar ya dalam film. Nah, kemudian Jaya Kusuma ini ada suatu kelompok kecil ya, dia mau mengangkat tari tradisi Betawi yang sudah agak luntur, agak ini ya. Ada namanya Ikatan Lenong Jakarta, Sumantri Sastro Suwondo, SM Ardan, Ali Syahab, orang film semua ya. Dan pergaulan saya dengan teman-teman dari Ikatan Lenong Jakarta ini membuat perhatian saya terhadap Betawi. Meskipun waktu itu yang diangkat itu teater rakyat, tari itu nggak ada. Kalaupun ada tari, tarinya kemudian hanya sekedar ya goyang-goyang pinggul, goyang-goyang ini ya, dan tidak berarti itu. Waktu itu saya sudah kerja di Arsip Nasional dan saya coba mendalami ya budaya zaman apa ya Betawi kuno apa dia kalau bahasa Belandanya ya Oud Batavia itu ya ada bukunya Dahan itu ya dan saya kemudian karena saya orang arsip banyak tahu buku-buku tua dan saya banyak dan kemudian melihat banyak tahu suasana awal abad 20 akhir abad 19 bagaimana ya dan kemudian saya juga berkenalan dengan beberapa tokoh yang juga mengangkat unsur kebetawian. Misalnya Pak Muhajir, itu dia seorang profesor bahasa yang mengangkat bahasa Betawi di UI. Kemudian ada orang Belanda itu, siapa namanya? Aduh, saya udah lupa lagi. Itu semua bahasa Betawi yang mereka angkat. Saya bergaul dengan mereka, kemudian saya kemudian tertarik dari bahasa Betawi itu diangkat. Saya mau mengangkat tari Betawi. Dan kemudian di dalam Ikatan Lenong Jakarta itu saya ketemu beberapa tokoh ya, yang memang sebetulnya mereka tuh bilang Betawi itu ada tarinya. Ketemu Mak Kinang, ketemu Bokir dengan Nori ya. Dan mereka kasih saya lihat, dulu tuh punya topeng, tapi nggak pernah dipakai lagi. Ketemu Mak Kinang, dulu dia masih menari, tapi nggak pernah lagi karena nggak ada yang mau nanggap ya. Lo mau kemana?
Kemudian saya mulai menggarap gitu ya. Saya jadi menggarap, tidak mau mengangkat, tapi itu beda. Saya menganggap versi saya, menginterpretasi bagaimana saya lihat Betawi. Itu pertama kali saya menggarap tari plesiran. Yang menari itu Farida, Sentot, Trisapto, wah banyak, Pong Hadjat Mon. Sampai Sukma pernah ikut nari juga itu ya. Itu saya menggarap itu, kalau nggak salah awal 70-an, ketika saya baru pulang dari negeri Belanda, habis sekolah kearsipan di negeri Belanda, saya pulang. Saya kemudian banyak inspirasi lah ketika lihat pulang dari negeri Belanda, saya menggarap plesiran. Dan kemudian sukses itu. Karena plesiran itu semacam lenong, tapi dalam bentuk tari gitu. Yang mungkin daya tarik paling besar itu ketika dilihat oleh Ali Sadikin di Hotel Indonesia. Itu dalam HUT Jakarta. Kaget orang. Wah, Betawi ada tari. Mana orang-orang Betawi itu ada yang Betawi kuno. Belum pernah lihat tarian di Betawi. Kalau kita lihat, munculnya tari kontemporer itu, sering sekali orang bilang itu pasca dari tari modern. Kalau tari modern itu orang selalu pikir, itu Mark Graham, Isadora Duncan, Doris Humphrey, Elvin Nicolai, Merce Cunningham, dan seterusnya, ya kan? Itu semua tokoh-tokoh tari kontemporer dari Amerika, ada tari modern dance dari Amerika. Ya. Mulainya semua mereka sebelum Perang Dunia Kedua. Setelah Perang Dunia Kedua, ada perkembangan baru. Dan perkembangan baru itu mungkin juga bisa dikatakan pasca tari modern itu ya. Perkembangan baru itu membawa justru sesuatu nafas koreografi yang baru juga. Kalau kita lihat koreografinya Martha Graham sama Merce Cunningham, antara lain Toto Elvin Nicolai, mereka itu kan membuat suatu gaya ekspresi yang sengaja bertolak belakang dari balet klasik. Bisa dikatakan ya, mereka itu revolusioner terhadap konsep-konsep estetika yang dari balet klasik. Ketika masuk Perang Dunia Kedua, ya, sudah agak lembut gitu. Apakah benar yang klasik itu perlu kita, atau yang tradisi itu perlu ditentang secara revolusioner? Nah, kemudian ada macam pertemuan gitu ya, bahwa yang klasik, yang tradisi itu bisa juga sesuatu yang hubungan dengan masa kini. Konsep modernisasi di dalam berkoreografi dan tari itu muncul. Dan kalau dilihat, tari kontemporer itu berbeda mungkin dengan modern dance atau dengan ballet. Dia tidak ada dasar yang kuat. Dasarnya itu pribadi. Kalau modern dance masih kita bilang ada tokohnya. Gayanya Martha Graham itu yang kuat sekali. Balet klasik yang dari zaman Renaissance itu ya, zaman Akademi Balet zaman Louis XIV. Tapi kalau tari kontemporer itu enggak, itu suatu nafas baru yang sifatnya individual. Kontemporer itu bergerak. Akhirnya bergerak begitu jauh sehingga kalau kita lihat karya-karya kontemporer anak-anak muda itu malah tidak perlu menggali tradisi lagi. Mereka menggali sesuatu sumber yang cukup luas ya, yang masa kini yang sudah lepas dari tradisi yang singkatnya dengan kehidupan urban, kadang-kadang kehidupan apa itu pedesaan juga, tapi lebih kepada ekspresi baru gitu ya. Tidak tradisional, tidak balet ya, dan ekspresi dia sendiri. Ya, jadi kontemporer itu berkembang. Kreasi pribadi sebetulnya. Manusia Indonesia juga berkembang. Ya bukan manusia Indonesia, manusia dunia. Sekarang kau lihat tadi kontemporer Jepang, jadi buto itu. Cina, India, ada cuma. Belum yang dari Amerika, dari Eropa, itu semua. Karya individual.